Halo Lur, salam sehat seger waras. Awan iki aku lagi ono Bendung Plakaran, Dusun Klampok, Desa Sendang Tirto, Berbah, Sleman. Bendung Plakaran iki lokasine ono Kali Tambak Boyo Lur. Jadi iki sealiran karo Bendung Potorono sing wis tak unggah ana ing video tentang embung Potorono wingi. Bendung Plakaran iki iku wis ana sejak zaman Hindia Belanda ya Lur. Lan saiki dalam pengelolaan Dinas PUPR Provinsi DIY Balai Sumber Daya Air. Ayo ditonton Lur, iki ono plakat bendung utawa papan sing nunjukke tahun piro bendung iki dibangun. Kae ono sing sise tengen ono plakat sing menunjukkan bahwa bendung iki jenenge Dam Klampok Plakaran on Kedaton Pleret anu 1926. Jadi kawit zaman Hindia Belanda ya Lur. Lah iki papan sing menunjukkan ada pemugaran dan juga renovasi yang dilakukan oleh pemerintah Republik Indonesia. Aliran sawah sing diairi saka bendung iki nek nggon papan mau cacahe 205 hektar ya Lur. Iku terdiri dari persawahan ana ing Desa Sendang Tirto lan sebagian sing tengen iki dienggokke nengen Lur, kemudian lewat sipun atau bangunan di bawah papan bendung iku engko metu nang sing sebelah tengen kono iku dialirke nang daerah Bangun Tapan Bantul ngono Lur. Iki pintu pembilasane ya Lur. Dibuka kalau mongso perlu. Nah iki sebelah kanan bendung mau aku pengen nunjukke aliran air yang lewat sipun di bawah bendung iki metune kene. Kemudian saka kene iki dialirke ngulon Lur lan ke arah persawahan ing Desa Bangun Tapan Bantul. Nah iki suasana bendung seko sisih kidul. Nah iku ketok banget. Bendung iki sakjane kan sudetan banyu kali sing permukaan airnya didhuwurke kemudian banyune dialirkan nggo pertanian. Nah iki badan bendunge Lur atau area yang sungai yang di bendung yang di sebelah utaranya bangunan bendung. Iki situasi kawasan di sebelah timur bendung ya Lur. Jadi banyu sing disudet mau kemudian dilewatkan lewat saluran sing nang ngarepe ke arah timur. Nah iki bangunan bendunge Lur sing pintu air mau tinggu pengurasan kemudian iki pintu airnya atau intake-nya yang ke arah pengambilan air iki sing nang ngisor iki kemudian banyune dileke ke timur ana kae. Nah kan dibagi loro ana sing ke arah Desa Berbah Sendang Tirto kemudian ana sing tengen kae sing dienggokke kae ke arah Desa Bangun Tapan. Niki merwe nek mereka tambak bayan. Mereka mangke pun benten meleh ngoten nggih. Oh. Nek kan wilayah nggih. Nek niki mlebet Sendang Tirto nggih mriki. Nek Klampok niku dusun apa? Oh, ngoten. Nggih. Nggih, matur nuwun, Pak.
iki mau aku sempat ngobrol karo bapak-bapak sing lagi nyuci ana bendung gini ya, Lur. Saiki aku pengen ngajak sedulur-sedulur ngurut saluran sing ke arah timur ya, Lur, ke arah Desa Sendang Tirta. Jadi banyu saka bendung mau dialirke rene iki mau. Kemudian ada ketemu pertigaan. Nah, miline menggok rene ke sisi selatan. Iki mlebu dusun Kelampok mau ya, Lur. Iki saluran iki cek termasuk saluran primer iki, Lur. Iki juga saluran primer mau. Untuk kene iki ya, kemudian wis ana saluran-saluran sekundere sing kene iki minggu lurus iki saluran primer sing iki ana pintu air iki saluran sekundere. Saluran sekundere iki engko wis langsung mlebu nang sawah ana sing sisih tengen kae. Nah, iki saluran contoh saluran sekundere iki, Lur. Iki rene ana sing di sudah langsung nang sawah, kemudian ini juga ono sing sih diteruske ke berikutnya ke arah selatan. Mungko tekan cedak jalan raya kono. Nah, di jalan cedak jalan raya kono juga ono bendung, Lur. Kurang luwih saka pelakaran iki jarak 1,5 kilo iki wis ono bendung Sekar Tuli jenenge. Nah, iki, Lur, sedulur kadang tani sing olah sawah saka banyu bendung pelakaran mau. Jadi aktivitasnya lagi nandur. Iki aku ono desa atau dusun Kelampok, desa Sendang Tirta Berbah ya, Lur. Ono Tugu Pancasila sing digawe saraswadaya oleh masyarakat iki, no. Samping areal persawahan saka pengairan bendung Kelampok mau. Oke, Lur, video iki tak cukup ke semene dhisik, mengko ketemu ana ing video candake. Salam katentreman, Gusti tansah paring berkah.